Shalom, berikut adalah rute perjalanan menuju ke Gandaria City. Gandaria City dapat ditempuh melalui Jalan Raya Joglo, kemudian lanjut ke arteri Permata Hijau, nyambung ke arteri Pondok Indah, dan lokasinya ada di sebelah kiri jalan. Jadi kita dapat naik angkot atau membawa kendaraan pribadi. Nah, selain itu juga Gandaria City dapat ditempuh melalui Jalan Ciledug Raya. Kita bisa masuk dari TPU Joglo, kemudian lanjut sampai ke Ciledug Raya. Dari Ciledug Raya kita akan melewati Kebayoran Lama, lurus aja lewati jembatannya, kemudian putar balik masuk ke arteri Pondok Indah, dan kita akan menuju ke Gandaria City. Atau bisa juga melalui jalan potong lainnya untuk bisa tembus ke Ciledug Raya dan melewati Kebayoran Lama lanjut ke arteri Pondok Indah. Nah, selain itu ke Gandaria City juga dapat ditempuh melalui jalan-jalan potong lainnya ke arah Ciledug Raya. Rute lain adalah melalui jalan tol. Kita bisa masuk ke jalan tol Joglo dan keluar di Ciledug Raya, tetapi kayaknya tol ini terlalu pendek, bayarnya kemahalan. Atau bisa juga melalui tol ke arah Pondok Indah, tetapi jalur ini sangat panjang dan kemungkinan macet pada jam ibadah Natal nanti. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara memilih jalan yang paling baik, paling cepat, dan paling efisien. Baik bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor, dengan kendaraan pribadi, ataupun dengan angkot. Nah, ini adalah saat kita tiba di Gandaria City. Disarankan untuk turun sebelum pintu masuk ke Gandaria City. Di situ di sebelah kiri ada jalur penyeberangan untuk pejalan kaki. Kita bisa menyeberang di situ, tetapi saat menyeberang tolong berhati-hati karena biasanya ada kendaraan dari sebelah kiri. Nah, dari jalan penyeberangan pejalan kaki kita bisa naik tangga menuju ke Gandaria City. Nah, setelah sampai di atas, harap berhati-hati karena biasanya ada kendaraan dari kanan maupun dari kiri. Jadi jangan lupa lihat kanan, lihat kiri sebelum menyeberang, dan berhati-hati saat menyeberang. Kita akan masuk ke Gandaria City di jalan yang disediakan buat pejalan kaki. Di sebelah kiri ini adalah kompleks perkantoran Gandaria City. Sementara sebelah kanannya adalah mall. Jadi kita masuk dari arah sini, lurus saja menuju ke eskalator yang ada di depan. Nah, ini adalah eskalatornya. Silakan naik di eskalator sebelah kanan, karena yang sebelah kiri untuk arah turun. Harap bersabar selama di eskalator karena eskalator ini memang kecepatannya segitu aja. Nah, setibanya di atas kita akan disambut oleh satpam yang akan memeriksa bawaan kita. Nah, begitu masuk kita langsung belok ke kiri karena lokasi tempat ibadah persis ada di sebelah kiri pintu masuk. Tapi kita harus masuk dari jurnal The People's Cafe.
Masuknya dari sini, kemudian tempatnya ada di sebelah kanan. Mohon maaf, saat ini pintunya masih ditutup. Graha berkat.